dalam tempoh 14 tahun yang singkat dari penerbangan komersial pertamanya. Airbus A380 telah pun dibesarkan oleh beberapa syarikat penerbangan. Bukan itu sahaja, pengeluaran pesawat ini juga turut dihentikan. Walaupun pembuatannya dikatakan sebagai keajaiban dalam bidang kejuruteraan penerbangan, namun kini Airbus A380 terbukti sebagai kegagalan dalam pasaran penerbangan. Apabila Singapore Airlines mengambil Airbus A380 untuk penerbangan komersial pertamanya pada tahun 2007, seluruh dunia tertumpu kepada kejayaan Airbus dalam membina masa depan perjalanan udara. Tetapi selepas 14 tahun pengeluaran, Airbus A380 boleh dikatakan sebagai satu projek yang gagal. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa pesawat komersial terbesar Airbus A380 gagal. Teruskan menonton. Suatu masa dahulu, pesawat bersaiz jumbo yang ikonik merupakan satu kejayaan besar bagi syarikat Boeing, di mana pesawat jenis ini berjaya mengubah penerbangan dalam banyak cara. Kapasitinya yang lebih tinggi menyebabkan perubahan dalam ekonomi syarikat penerbangan. Selain tambang penerbangan yang lebih rendah dan ruang tambahan atas kapal boleh digunakan untuk ruang kabin yang lebih mewah dengan kelas perkhidmatan baru. Manakala pengeluar terkemuka lain pada masa itu menumpukan pada penubuhan pesawat satu dek dan tiga pembangunan enjin. Airbus sendiri yang memutuskan untuk menjadi pesaing utama kepada Boeing dengan melancarkan A380 sebagai saingan kepada 747. Airbus ditubuhkan pada tahun 1970 dengan beberapa pengeluar Eropah bergabung untuk bersaing dengan syarikat Amerika Syarikat yang lebih besar. Ia bermula dengan kejayaan penjualan yang menggalakkan bagi pesawat A300 yang bersaing dengan Boeing 707. Tidak lama kemudian, Airbus mengembangkan cita-cita mereka untuk pergi lebih jauh. Airbus kemudiannya melancarkan program Dewey A330, A340 pada tahun 1986 dengan mereka bentuk pesawat enjin berkembar dan empat enjin bersama-sama, membawa mereka ke pasaran dengan lebih pantas dan lebih kos-efektif daripada melancarkan dua pesawat berasingan. Seterusnya, Airbus bercita-cita untuk menyaingi Boeing dengan membina pesawat penumpang yang berkapasiti besar. Rancangan ini bermula pada awal tahun 1980-an dan Airbus mengumumkan secara rasmi pada tahun 1990 dengan sasaran yang dicadangkan sebanyak 15% kos operasi yang lebih rendah daripada Boeing 747. Airbus A380 ialah pesawat komersial terbesar di dunia, di mana pesawat ini boleh menempatkan sehingga 853 penumpang di dalamnya. Sebagai satu-satunya pesawat komersial yang mempunyai dua dek penuh, Airbus A380 adalah keajaiban dalam bidang kejuruteraan penerbangan. Pesawat A380 juga mempunyai lebih daripada 500 meter persegi ruang lantai yang boleh digunakan, membolehkannya menawarkan suite kelas pertama yang mewah, perkhidmatan bar, salon kecantikan dan kedai. Sejak penerbangan komersial pertama pada tahun 2007, Airbus A380 mempunyai 251 tempahan dengan 123 daripadanya adalah milik Emirates Airlines yang berpangkalan di Dubai. Airbus A380 telah pun menutup pengeluaran dan sedang menguji pesawat terakhirnya. Penghentian produksi Airbus A380 selepas 14 tahun pengeluaran boleh dikatakan sebagai kegagalan jika dibandingkan dengan pesawat jarak jauh lain seperti Boeing 747 yang pengeluarannya bertahan selama hampir 50 tahun. Pelanggan utama Airbus A380. Emirates Airlines merupakan syarikat penerbangan global yang berkembang pesat yang berpangkalan di Dubai, UAE. Emirates telah menjadi pelanggan terpenting A380 sejak awal penubuhannya. Ia membuat tempahan pertama untuk pesawat itu pada tahun 2000 dan menerima penghantaran pertama pada tahun 2008. Airbus A380 telah dijadikan sebagai alat utama untuk mengubah Dubai yang dahulunya tidak dikenali dunia menjadi salah satu hub penghubung yang paling sibuk dengan operasi terbaik di dunia. Kedudukan Dubai yang terletak sempurna secara geografi untuk menjadi titik penghubung bagi perjalanan dari Eropah dan Amerika ke India, Asia Tenggara dan rantau Australia. Ia sekaligus menjadikan Dubai berjaya untuk mengalih sejumlah besar trafik penumpang dari titik penghubung lain dengan mewujudkan lebih banyak trafik di laluan tersebut. Dengan menggunakan Airbus A380 yang mempunyai bilangan tempat duduk yang banyak, mereka menawarkan penerbangan pada harga rendah ke dalam pasaran. Emirates juga telah menjejaskan strategi harga dan keuntungan syarikat penerbangan barat di laluan tersebut dengan menawarkan banyak tempat duduk yang murah. Kegagalan Airbus A380 telah diramal. Ketika pihak Airbus mengumumkan bahawa mereka akan menghentikan pengeluaran model A380, banyak pihak yang telah menyangkakan keadaan ini. Pengumuman bahawa pengeluaran yang akan berakhir pada tahun 2021 dikatakan tidak mengejutkan sesiapa sahaja. Menurut laporan, cadangan pembinaan pesawat ini sejak dari mula merupakan satu idea yang buruk.
Setelah 14 tahun, akhirnya ramalan awal yang dikeluarkan oleh pelbagai pihak semasa Airbus mula-mula mengemukakan idea untuk membina pesawat bersaiz jumbo akhirnya menjadi kenyataan. Berikut merupakan antara faktor kegagalan Airbus A380. Harga terlalu mahal. Kos purata Airbus A380 ialah sekitar $445 juta dan konfigurasi 4 enjin dengan berat yang mencecah 560,000 kilogram menjadikannya pesawat yang mahal untuk dikendalikan. Dalam industri yang dicirikan oleh margin nipis, kecekapan bahan api adalah faktor utama dan perkara ini menjadi isu besar untuk Airbus A380. Perkara ini menjadi semakin sukar apabila syarikat pesaing iaitu Boeing telah membangunkan pesawat dengan penggunaan bahan api yang lebih jimat. Apa yang lebih penting, pesawat lain seperti Boeing 787 dan Airbus A350-900 juga mampu membawa bilangan penumpang yang standing dengan jumlah yang ditawarkan oleh Airbus A380 sekaligus menafikan fakta bahawa Airbus A380 mempunyai kelebihan sebagai pesawat penumpang terbesar di dunia. Isu logistik. Banyak syarikat penerbangan tidak memesan Airbus A380 kerana saiznya yang besar. Dengan lebar sayap sebesar hampir 3 kali ganda daripada Boeing 737, hampir mustahil untuk mengisi Airbus A380 sepenuhnya di mana-mana laluan termasuk di lapangan terbang yang paling popular. Disebabkan ini juga, Airbus A380 hanya boleh mendarat di 140 lapangan terbang terpilih yang perlu diubah suai untuk mempunyai pintu yang lebih besar yang serasi dengan A380. Sebagai contoh, lapangan terbang antarabangsa JFK New York menganggarkan bahawa mereka membelanjakan sehingga $175 juta untuk menaik taraf infrastruktur di lapangan terbang tersebut bagi membolehkannya menampung pesawat Airbus A380. Di seluruh Amerika Syarikat dan Kanada, hanya 16 lapangan terbang yang mampu menampung Airbus A380 berbanding dengan hampir 2 kali ganda daripada jumlah Boeing 747. COVID-19. Penularan pandemik COVID-19 yang melanda dunia telah menyebabkan berlaku penurunan yang signifikan dalam permintaan perjalanan udara disebabkan lockdown besar-besaran yang dilakukan hampir di seluruh pelosok dunia. Sekatan perjalanan yang dijalankan menyebabkan berlakunya penurunan drastik dalam jumlah penerbangan harian. Selain itu, pandemik COVID-19 juga telah menyebabkan pihak pengurusan penerbangan terpaksa mengikut Standard Operasi Prosedur SOP dengan mengurangkan jumlah penumpang bagi setiap penerbangan dalam usaha untuk mengekang penularan wabak itu. Disebabkan hal ini, banyak syarikat penerbangan mula beralih kepada kapal terbang yang bersaiz lebih kecil seperti Airbus A220 kerana lebih kos-efektif berbanding menggunakan pesawat yang bersaiz besar. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 yang melanda dunia cukup memberi kesan yang mendalam khususnya kepada syarikat-syarikat penerbangan yang menjadi tunggak utama kepada sektor pelancongan dunia. Walaupun berita penamatan penjualan Airbus A380 telah lama didengar, tetapi disebabkan COVID-19, penamatan penjualan bagi pesawat yang pernah menjadi kebanggaan Airbus akhirnya menjadi kenyataan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.